momen pernikahan artis selalu menarik perhatian publik. Beberapa tahun terakhir, banyak pernikahan artis yang mencuri perhatian karena kisah cinta mereka dan kemewahan acara yang digelar. Lebih istimewa lagi, beberapa pernikahan ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Siapa saja artis yang pernikahannya dihadiri oleh orang nomor satu di Indonesia? 1. Rizky Febian dan Mahalini Raharja. Presiden Jokowi dan Iriana menghadiri resepsi pernikahan Rizky Febian dan Mahalini yang digelar pada 10 Mei. Sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. 2. Kevin Sanjaya dan Valencia Tanu. Pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanu menjadi spesial dengan kehadiran Presiden dan Ibu Negara. 3. Olga Lydia. Pernikahan Olga Lydia pada 2017 dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Presiden Joko Widodo. 4. Atta Halilintar dan Aureli Hermansyah. Pernikahan Atta Halilintar dan Aureli Hermansyah juga dihadiri oleh Presiden, menambah kemeriahan acara. 5. Raditya Dika. Pernikahan Raditya Dika terasa istimewa dengan kehadiran Presiden Jokowi dan Iriana. 6. Uti Buncis. Acara pernikahan Uti Buncis menarik perhatian karena kemewahannya dan kehadiran Presiden. 7. Putri Tanjung. Presiden Joko Widodo menjadi saksi pernikahan Putri Tanjung yang digelar pada tahun 2022. Terima kasih atas kunjungan Anda. Terus support channel ini dengan klik tombol like serta tinggalkan kritik dan saran Anda melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.